Manut mengumpul bilas dinang lapane au fil mahali atau mahali ini mbak menegiyum kalimat di asal di asma ini gawe kabeh bilas dia Qur'anin wa Qur'anin wa kitabin wa tamsilin wa mudan wa nurin wa rahmatin wa sifatin wa nurin wa sikrin Ayat ma'rufun dan kawruh benar-benar dalam bahasa Al-Qur'an. Orang tahu Al-Qur'an itu ada yang menyebut dengan nama Furqan, dengan nama kitab. Dalikal kitab ula rohim hafi kitab Al-Qur'an. Buat tajil tajilu billah bil'adami. Tetapi wa amman huda ala kun aran huda wa nuru lan aran nur wa rahmat wa syukur sopan kolam teman huda wa syukur Allah ta'ala wa ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'akum mawidatun min rabbikum wa himahul lima fil sudur. Ya ayuhan nasi wong-wong ase kot jahat temen mustu mengkau kumisiro kasi opo mau hidotun pitutur becek mirlam pitu miso opo pengira miro kasi wa shifa lan shifa itu nopo lima keturi perkoro pisutu dan kerotroan wa hudan lan bisa dadi petunjuk wa rahmatun lan bisa dadi rahmat inna wujud kawalatani Allah lil mu'minina tarik bokokan putih bokokku lalu ngalik temen udawa sepuluh talan talako sejaku minallah minuru makitaku kau tidak teman bertemu dengan kami surat minallah dan juga Allah berlurut dan itu pepatah maksudnya itu lest nanti orang aku itu oncor lest nanti orang dia cepat tenang itu seolah-olah oncor buat kita lah Bismillahirrahmanirrahim.
min amrina sono perkara ne ne ya sono pemerintah Allah wa amma zikru ana kullu kami zikr fa qala mako jau sapa Allah taala subhanahu wa anzalna ilaika zikra litubayyana lin Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma lam yakun lahum min qablu min syurur. Nomor tema akhir kita 6. Artinya supaya dijelaskan peringatan Allah itu dimaksud cakup pulau muncul. Jika musim penculas bicara soal kami bagi akibatan tentang nama-nama kita beri Allah Al-Quran disenangi Quran, Fulton disenangi Tansil, disenangi Huda, disenangi Nur, disenangi Rahmah Fifa, Ruh, Dikir Wal masalah tu jauh alasan jangka penjiga alasan yang tuan syarat jangka penjiga kalau aku jauh sepuluh madu Lukman ini mungkin Lukman adalah hakim Al-Hakim malam menyebut itu termasuk Nabi Allah menyebut Luqman itu Bok Soleh Rajulim Soleh Waqana Luqmanun Ibni Libni Ya Bumaniya La Tushrik Billah Inna Syirka La Zulmun Adil Indikannya di benihi maring putra Luqman jenenge Saron Sarona ya jeneng Saron gawe ya bunanya Jul Ger Ger itu anak di Gensile saya lupa ya Kak Ger Kor lapan bunanya itu tasdirun tasdiru mahabbati asalnya ibni terus dua alif yang jahit terus lagi terus ditafsir nah ditafsir itu dua maksud mahabbah para nekoko semangat nanti kami nanti tahu di balik seka aja kumairo kumairo itu sama tembukan roh Jadi tak hilir itu kan tu malah kalau kita hilir biasanya tu asli tak hilir itu aslinya diorang ini tak hilir itu tinggal ini kita ikut kita hilir tapi iki maksudnya malah justru nyalem orang-orang jadat ya gunanya tasgiru mahabadah di tasgiru berkogono gawe inna hikmata tak terlengil musim mantangan iku antak malah ngamalah kesiru asro hisolid lo siji tuhyil qalbal mayyitah tuhyil nguripake siru al-qalbai ati al-mayyitah kan waktu jahalisu lalu
ngancani lugur siro al-masyakina ing piro-piro ngomiki wadak tabi lang ngedoi siro ayetak tan ibu ngedoi siro majali san kulubi ing piro-piro lelungguane piro-piro ratu waktu sakitku orang jergani atau mulia hati kita menghargai atau menghormati al-wabi'ah yang mengungkan nasab saya tanpa untuk disini menurut naisiro asyafiqo yang mengungkan nasab ada alat ikan nasi mata orang norgo itu mawujud lagu diri nasab nasi dalam huruf ke arti sing mati artinya meladani wong sing artinya sudah gelap artinya sudah mati mungkin putus asa mungkin apa latihan dari ini sampai harapan lah hati yang mati itu hati yang tidak bisa lagi tumbuh di sana kebaikan. Nanti ya, nah, ini, tanah yang mati itu artinya jaring terlengkapnya itu dan beliau pokok lagi. Waktu jari ke rumah Sakinah, nomor loro, kue nyancanono lugu taruh ngomong miskin. Artinya, biasakan diri untuk tidak malas untuk jadi jangan lewat kesini, ya jangan lewat kesini nanti anda. Memang sok ini memegang membelung miskin. Memang miskin ini dia tidak merasa rendah, tidak merasa hina dengan kemiskinan. Karena nilai orang baik dan buruk itu sebenarnya bukan di orang yang lain nih. Orang pakaian nih, orang bodoh nih, ya tapi nilai hati. Selama hati ini baik, siapapun dengan ini jadi orang baik. Ini elek, ini sudah berlinyan dari kehidupan orang. Pertama kali Sunan Bayan. Sunan Bayan itu kebetulan Sunan Kalijogo. Pertama kali Sunan Kalijogo itu mantap wong karet. Itu lagi sempat dan dipakan jalan. Ya biasa nih wong latihan itu bukan karet kali ya. Sekarang kelolong Pintu-pintu dan itu Joko rambut dengan pakaian yang besar-besaran. Maka besaran yang menyanggup jumlah. Nah, kali yang kedua itu Mbah Bayat akhirnya dengan gaya pakaian ini dengan surat kali Joko itu menghormati dengan cepat.
Terus Sunan Kali Jogo menurut ceritanya ketoprak. Pak Kiai dilucut di sisinya. Harus begitu. Dan kan orang hormati kulo, menghormati Pak Kiai kulo. Tadi pun tak bisa. Dari sana, sampai akhirnya terhentak, dan akhirnya dengan sepenuh hati ngaji kawruh babakan ilmu metodol saiki ilmu tasamu ilmu sejati ilmu sejati ini urip metodol ulangan wajah ikulah konfirmasi dengan energi yang berputar lagi dari kulit kesidono konsulet maju kabitosan yutir programan dan yo ilmu kasam kurman itu maju akhirnya sangat banyak ngelengser di keprabon di pangkat semana nah putra dia sempatan naran yang sempatan naran itu dia turun baik lagi yang semong dia turun di semong kalau bahkan sudin cuma komplit di kepalang ciri-ciri pesisir itu lebih dari sempatan naran kalau disimpan nama Muhammad oleh makam ini yang masih dengan wujud dulu tak berumur tekan masyarakat dan Mama Dulkani Sulaiman makam ini yang jatuh Sulaiman Nasib negara ngajar datang nasib turun nasib bahagian Dulkarim makam lintas Paisan Kalongan Dugi bahagian Dulkarim turun nasib bahagian Dugi makam lintas Kalongan nang Pekeno bahagian Wajikan Ahmad Yane ya orang salah Abdul Rahman turun lagi Mbah Abdul Salam Mbah Kami dan Mbah Yubi ini kalau bersyukur Mbah Rami Rokoko Mbah Abdul Salam turun lagi Mbah Sotik sehingga syukur Mbah Jago Kurang bayar lah. Buat tadi, orang dengan soal, soal pakaian ni. Jadi orang ini harga bukan ada di pakaian, tetapi ya, harga mata kena segera bayi. Mata takilan ngedono siro majalisan buluk ing gon lungguh lungguwe soro wah ini ya, itu nih Mbak Malik semua juga. Selama memang itu
Tapi nek mung teko yo gak apa-apa, pengarange dicak yo. Ora yo. Artinya ketika saya memang tidak bisa datang, tidak berarti lebih baik dari yang datang. Oh,
hanya terjadi di daerah-daerah meratakan dari daerah Manjilika bukan kini rumahku, artinya menampung orang yang jauh dari tempat tinggal. Ini ada orang lamrahan lah. Esku tuh buatku, nabuatku kerja buatku lagi. Artinya menolak supaya mereka dalam kehidupan ini juga terasa jaga kesejukan. Jadi mau saya semangat, mau saya sambil tu, mau saya coba atau bantu. Buat tuh inulan awak pitulungan siro alfakir alfakiro. Engkau pegel lemurulu, mari jagalan bodomu. Engkau pegel tulungilah kebutuhan sehari-hari. Itu beberapa kali semasa anak saya berantai. Jika kau ini berubah, hey, yang buat zaman nampun salah boleh rasa. Buat sarapan, sarapan ini belum dua puluh. Marung tu pokoknya dulu, korang. Orang yang baik tu, ni kita orang yang buat. Buat aja tu lah nambah. Isteri orang yang disarap di mana kan di mulio nambah. Orang sarap mana yang mulia. Biar tu ambil bahan kawan jalan atau yang bayar tu. Mau sekian lagi story. Alif itu yang gerukun kalau salam orang lain. Gerukun Nisiro kumin Anshar. Walis saya ini nama yang saya sendoro tentang yang sudah dan tinggal mulia. Jantung lima kamera semua yakin kalau kalau memang dia itu orang yang patut dihormati, ya kita harus hormati mereka. Terus, kalau bersedia terus diamong, terus orang dihormati, lembang lah. Apa menanya? Jadi malah bantul di tidur. Jadi orang yang memang punya jabatan yang kita harus hormati. Atau orang-orang yang
Selesai belajar mesti dibungi anak orang sekolah anak sedang itu saya sobok dan yang ini maka saya itu biasanya sisi masuk ke HP itu dari nanti itu saya itu lampian salin nanti dia yang pilih saya itu nah akhirnya saya sedikit ngomong di desa itu hanya dalam rangka penghormatan sebenarnya secara keraton raden bila sini bangkit Said ini memang seorang pemimpin dari Said dan menarik pemimpin pemimpin kita misalnya imam misalnya Mbah Kiai Kiai ini maksudnya guru ini itu maksud saya Mulisit. Jadi kalau memang itu pemimpin kita, ya kita mesti harus muliakan, harus kita hormati. Kalau memang beliau adalah orang-orang punya kedudukan, ya kita juga harus hormati. Nah, kenapa? Nah, ada mana yang kita nge-sajet itu, dan menghabit yang cilik, nah, kalau itu pemimpin. Iya, sajet. Sajid, ini dengan tepung sajid. Artinya orang sajid itu artinya tua. Nah, iya itu yang jalan budaya desile. Terus iya ini wajar lah ya. Minggu orang apa-apa. Ini semarang ada jenengan lali ya. Tapi kebetulannya aja ya. Jadi itu situ, tambahan. Mana-mana nyebut Sharif, Sharif itu orang mulia tapi bukan anak itu Sharifah. Itu ya hanya sebutan penghormatan sebenarnya. Terus sama si Nek Hatib, Nek Hatibah tak mau menyebut Hatibah. Nek itu Sharifah, si Lina Nek Lanang Hatib. Nek Lanang si Sharif, Nek Sharif orang laku, jepun yang surat ya. Tapi aku temu kalau Hatib, Ale Lalian. Asli ini paling bang ketemu kalau aku tak undang silakan Prince aduh Pak Jai jangan panggil saya Habib mungkin saya masih Turiah Rasul tapi belum pantas dipanggil Habib karena Habib itu artinya yang tercinta nah uang disenangi uang lah yang disenangi lagu ini orang uang kita nek uang itu kelakuan gak nyeneng no ya orang pantas dia yang undang Habib iya betul iya kena itu hanya panggilan itu ada negus negus itu butuh biaya ya yang kena kelakuan itu bagus gak apa-apa tak bagus ini kelakuan itu gak api ya undang-undang ini jogus apa ngelek ngelek Tuan-tuan, Tuan-tuan, Wajib Zaidi, Imam Zaidi
Indar Rasidi ana nyersane Raja Harun Rasid. Masalah nama salah soal kisah itu kata ini. Masalah nama salah soal kisah enam kisah imam kisah ini alman di bawah tadi. Nasani tak jelas. Irtad jel kalam kacau, tidak jelas. Bagaimana dengan ini? Rilir dulu. Tapi zaman panatik. Si jirutku itu bagi masuk ke dinda. Tak biasa, ini sebagai dinda. Itu, ya sopoh singa-singa-singa ini pas, ini gunung, ini kira-kira. Jangan sepatus iman. Nah, waktu itu Mbah Yai Dinda mau sholat maghrib. Singgungan itu rodok sepuh itu jenengane Bejo. Buka kelapa. Akhirnya Bejo itu disuruh Mbah Santri. Yes, Mbah Bejo, Mbah Bejo. Tapi ya mau. Tapi gak ada kesal, akhirnya nah, surat nek surat mandi surat umumnya nek bahagia ya. Nih, nampol netepi sunah surat takkan itu surat terakhir kan surat kibas kulia ayyuhal kabirun na'abudu ma'abudu wa'adum adu nama'abud na'abudu ma'abudu wa'adum budak balik budak balik nampak budak budak Kami sani jangan sampai orang rampung-rampung berdua berjuru kan? Pikir tidak penting. Mungkin irsak cair itu di sini kemungkinan tidak balik ulat balik. Kau irsak terbaru kalau oleh segoro berirsak cair itu bergelombang. Dan terus. Nalikan yang Mbah Imam Ghazali itu imami mungkin maksudnya itu
suadane ning gone surat fi kuliah yo ki dalam kuliah kafir niku. Aduh. Kacau. Diwajar lah. Terus wakola mampang mendika sebab Zaidi ma Zaidi Bada salam sa'usirul salam Kod wali kufah utawi wong ahli kiro'ain ahli kufah iku yang takju iku yur takju dan apa ya nek makna murad yur takju aneh wacane kado yur takju dikacau sopo alaihi kori wali kufah. Wah, Imam Kisah itu ahli kiro'ai tanah kufah untuk saudara kami itu bulan tadi kacau di loke ngerti indah sisi ngomong petolannya ahli kufah Imam ahli kufah bodoh tapi bulat ya. Masalah nuli salat sebab Zaidi man Zaidi Alisa yang salat bisa Dena lima mesya itu Bantu jamu kodin Dikami kato sopoh alih Moko kato sopoh alih Zaidi dalam masa ini Fi surat al-Hamdi dalam surat al-Hamdi Tunggu mas, surat Bapak ya Apa surat al-Hamdi? Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in arrahmanir rahim maliki yawmiddin makan masalah nanau semangatnya menurut salam korang juga sebal kisah imam kisah imam bahagian itu umpah kami ikhfat lisana ka'antaku lapadat tani innal bala'a muwakkalun bilmanfi mulai mau ujung moyoi moyoi ke pojok ikhfat menjaga siro insana ka'ing lisani lo anta kulang yang mengucap siro pada tali mengucap di sebab pada talian mengucap di sebab kena coba siro innal bala asak temening bilai iku wakalun tin pasrah ke bil mati ke kelaman ucapane diri jadi kamu masih ngantuk kita malaikat kita ya imam ini mesti rancur harus rafe window window macam koran tengah-tengah ni jauh pun tak sampai ni jadi koran ketika tembukin panca itu netorok segoro bergerumpang tapi ada kalimat irtad dan kalame tembu omongan kok irtad dan kemana ini kacau susah dipahami dan komplitnya dia ya karo ya kemungkinan untuk itu wahia utawi asro ay al asro tu fisolim ahli orang-orang teman Kita beri alih soalnya
al-asratul fisoli. Lakon 10 mau rupanya
Urip sing mati, urip liyane sing mati. Ngumpuli lungguh wong-wong miskin. Nyedoi ngumpul lungguh karo wong-wong pejabat. Lan gelem ngergani wong asor. Merdekake budak. Awe ngungsi pengungsian karo wong sengaja. Perahan bantu bondo nang wong fakir, nambahi mulya nang wong ahli sing mulya, lan yo mulyake nang pemimpin. Nek iku iso mbok lakoni 10 pekerja baru luwih utama timbangane bondo, lan bisa dadi benteng nek wayah ana mangsa kalebet. Lan bisa jadi samu pertukaran kagum perang, lan bisa jadi bondo bakti kagum wong gagal, lan iyo iso bisa nulungi nalikane ana pegewo, lan iyo iso jadi petunjuk nalikane itu kadekan tapi.
Walau tak lamu lalu orang ngerti sopan mati kalau terberat suka mati. Ngomong itu ya untuk rasio ni tadi lama sporan. Badan udur. Soko bingung bila. Dino ni kono iku. Ini omay so jadi kembul. Nek panjang ting dunia ni. Bikin iku. Sering ngadal di wong sing susah. Ngadal di wong miskin. Ojo seneng-seneng ngumpul karo-karo pejabat. Nek ono wong sing gak kagungane, cobalah ditemani. Barangkali dia akan merasa di dunia ini masih ada harga. Nek ono wong mulya dimulyake. Mulyake wong mulya iki. Cita Aisyah tahu. Cukup dua orang yang diparingi roti sak duit. Sak duit itu ya lumayan lah ya sak duit. Tapi ketika no pejabat numpak jaran diparingi sak piring. Cita Aisyah sempat disunikasar sak pedah dengan pribun. Wong orang duit dikai sak duit ke wong sing pejabat ke dikai sak duit. Uang untuk menggunakan nek uang kumul ya dimulyak uang sing orang duit tak bisa duel tapi nek uang sing pejabat tak bisa duel ngerasa tersinggung nek uang sing nanti tak bisa piring bingung uang kumul aku tahu. Kalau menolongi wang buker, kalau apalah itulah nanti akan bisa jadi kemurkan oleh Dino. Nek wisrano kepakaian besok kiamat, wang dikiringin masyarakat untuk wadok rasa dalam ambil dobitung kaya mencem. Terus kata, oh lalang wadok segak iso bidak nih. Makola tu sani satu syarat tetapi kangkat pintar lah. Ini ki ulangan-ulangan sing saiki besorak patet digantek ki. Karo wong khusus e wong Islam ini mereka Islam monoton. Wajar maksudnya. Di mana orang-orang Islam yang mengaku santri. Ayo peringatan dari santri wong tuh tapi akhlak-akhlak sing menjadi bangunan di atas dunia Islam ala khabs ini sering udah dikatakan sholat, poso, zakat, zakat ini dasar, pondasi nah bangunan ini yo akhlak. Ketika orang ini sholat, jajan, ya poso, ya jagat, ya kaji ini kok gak bunyi apa bodoh karo omat yang karek pondasi ini jadi orang nono main bukan seperti macam ini jadi jajan artinya iman sholat kosong cakar kasih itu dalam rangka berbentuk akhlak. Lenek orang no, ya berarti bukan pondasi ini. Tunggu juga ada iman itu. Nah iman yang no, karena memang iman ini sebenarnya yang akhirnya memberikan kesadaran bahwa kita melakukan sesuatu.
sesuai dengan konsekuensi ini wong iman. Terus ngantil lek pangeran aku dunia piye. Itu kudu ero ayo. Mulane nek ning Quran bahasa amilu iku sakwise aman. Innal ladzina amanu wa amilu ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal mulane umpam ikutnya amal soleh itu memang tumbuh dari dasar keimanan, dia tidak akan hilang, tidak akan mengalami degradasi, tidak mengalami erosi, tidak mengalami korosi karena terdorong iman. Tapi nek amale ini sing dijaga dorong iman, ya satu saat ketika amalnya surut, ya iman ini surut. Contohnya kalau yang tajili, tajili sebanyak ini berpujian ya. Itu kan tajili gak iman, dia udah lebih iman. Dia mau diulang nih, merasa ngapal kegi, ngapal kegi, ya iman ini dulu mau dulu merahin. Lalu ketika harus gede, ya wes gambaran sholat, gambaran pujian hilang apa? Gue rasa saliman. Ada yang saya ibu sering prioritasnya itu amal sholat orang iman sehingga akhirnya bisa diubah sampai di karungrit sehingga kita kewingi nama kita kewingi hukumnya komer ini roto halal berkembangnya oleh seorang dasar iman. Iman ini keyakinan, iman itu mantep dengan dirosong ke pengiran. Sholat itulah bentuk-bentuk mulang ning keimanan, termasuk poso, termasuk ketua akhir zakat, termasuk makan gajiku juga bentuk-bentuk membentuk keimanan yang kuat. Lelah orang ya, artinya gue bucah cilik weh. Ya kenal ngamal soleh tapi gak kenal iman. Mula penting apa itu itu ojo ono waktu nganggur, digawe nganggur tapi digawe mikir jeru ning pengiran beno nolak betilin duwe ngamal soleh. Sering terus Quran tapi wongi ora sabar ya, sering mangkat ngaji ning wongi ora trimo ya, sering ngurwake nasihat tapi ora tau syukur ya. Nek ucap-ucapane wong umum ya alah gini. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يقيمون الصلاة كيسا أوسي يؤمنوا أوسي كيسا صلاة لك إيمانك أولتون يرأيسا إنتو من فانا تكور
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nek yu'minun di sini. Sing iman sing yo apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Mu'min sing apa? Mu'min niku nek krungu sesebutan Allah atau asmane Allah iku atine rasa gembira. Yo dirasa wedi ning yo mek seneng yo mulyake ngurmati ngegungke. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Nek ono ayat Quran diwaca tambah lek kandelek lek matuk lek pengira. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Temenan lek pasrah di Gusti orang yang terlalu kemarin kembali ada saya kini yang bapak nanti dia kebong sekolah atau kuliah apa les apa itu ngaji bab iman disik apa bab ngamal sik ngamal soleh sik. Nek umpamane ngaji iman dhisik, iman itu tidak segampang orang belajar tentang amal soleh. Amal soleh sholat, salatin, kawitan, takbir, akhirnya salam, doa, zakat, poso, iman. Tapi nek iman bergosip bulan iku ati orang pikiran. Iki luwe angel. Nek jagake iman dhisik kuwi mulang amal soleh. Ya aku amal soleh gak duwe wektu. Tapi ini disik di amal soleh iman negeri seorang kesahit. Maksudnya sing bener ini butuh berharap. Mungkin yang butuh ake guru sing yang sangat mumpuni lah ya. Saya ini zaman ini memang susah mulai ke guru ya isi mumpuni orang mengucapkan yang sudah diulangan sampai tingkai sampai nek tindak lakune nek ngundang nek nimbali nanti minta sampai itu sudah diulangan tapi saya ini sampai jangan kita temukan itu terus pikir jadi aku sing penting katekno ojo nganti lali karo kanjeng nanti kalilpo lebih mil salamat makan itu nanti kanjeng nanti insya Allah ketika wai diwi durung ketemu karo guru sing lecor prasarangan ya syaihun kamilun lecor aku guru sing mumpuni iku insya Allah isi dibalingi direkso karo Gusti Allahumma amin. Ini selamat iku anggunnya wawan ini sesuatu yang sudah yang tidak bisa ditinggalkan dari kehidupan ini. Selamat ini kewajiban yang wong alim kanggo wong sing bodho kanggo kiai kanggo santri kanggo wong umum kanggo khusus iku ape ape wajiban selamat gune ora dadi ne kaya ya iki sing ning Jombang aku nabi. Ini si Bogor kaya ngaku nabi. Nembri-nembri meneh ini tanah
gampang apa dengannya nolong senyaku mama di lantai mesti orang tahu salawat nek mau ngali salawat di Joko insya Allah hati ini orang ngapain yang belajar iman ini nah kan gue nonton hati ben orang betul di salawat itu duyo tersebut karena orang tersebut itu gampang gampang lali ini tapi ini saya harus benek tangan ini harus ngeleki rasanya semoga muka itu pada ini bujurlah oleh pelindung ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahu ya dan suaraku kulonekan dengan Nabi ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah kulonnya wankasan mulia benjang manggil dan suarga ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahu ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya nyawang was beruk wong ini kue nyawang wajah ini hatimu kielingin yang pengiran hum layas kopihim jari suhum kue orang kumun bergo pinteri orang kumun bergo keramati orang kumun bergo keahlian yang